Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Pawo Official. Di video kali ini kita langsung saja kita akan sharing atau berbagi pengalaman tentang pengecetan. Dan di media kali ini yaitu medianya adalah body RE King full body dengan pengecetan warna hitam solid. Tidak semua video proses kita tidak semua proses kita video. Kita langsung saja di proses pengakliran. Seperti biasa, tahap-tahap pengecatan yaitu tahap pertama epoksi, dan kalau warna hitam kita langsung cat, jadi tidak usah menggunakan warna dasar. Untuk tahap-tahap pengecatan sudah sering kita buatkan videonya. Kali ini kita langsung proses pengakliran saja. Untuk proses finishing atau pengakliran kali ini kita menggunakan clear 4:1 dengan thinner view slow dry, dan spray gun yang kita gunakan yaitu F75 Magic. Untuk proses pengekliran sendiri yaitu kita menggunakan proses 3 lapis jeda antara lapis pertama, lapis kedua, dan lapis ketiga, yaitu sekitar 10 menit sampai 15 menit. Dan untuk proses pengekliran pertama, tahap pertama yaitu kita kabut-kabut terlebih dahulu, jangan langsung tebal karena untuk menghindari terjadinya keriting ataupun masalah lainnya. Setelah itu kita jeda sekitar 10 menit, lanjut ke lapis kedua, kita lakukan dengan proses yang sama yaitu tipis-tipis. Dan selanjutnya adalah proses finishing terakhir yang lapis ketiga, yaitu proses finishingnya. Dan untuk clear ini sendiri, untuk masa keringnya yaitu 6 jam, yaitu kering sentuh. Untuk lebih baik untuk perakitan kita diamkan sekitar 1-2 hari, itu akan kering total dan bisa lanjut ke proses perakitan ataupun lanjut ke proses selanjutnya yaitu proses poles. Banyu mau sekarang adem banget. Untuk karo kontal barang. Dan inilah hasil setelah kering dan siap kita rakit terlebih dahulu untuk body RE King warna hitam solid. Ini hasil kering dan siap kita rakit. Terima kasih sudah menonton videonya. Cukup sekian video dari kami. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga bisa bermanfaat atau bisa menjadi referensi buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.